Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buat testing dulu, teknikal. Baik, Pak Maruhin, macam mana? Jelas ke suara? Suara double maklumat. Dia Suara dah. Baik, testing. Testing di sini, okey. Macam mana, Mak Ni Ashraf, okey ke? Mungkin internet di rumah Mak Lim Maruhil ke ataupun Ana sendiri ke? okey dah. Maklumat. Okey, baik eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Baik, alhamdulillah yang dimuliakan Maklimah Ruhina Aimah binti Muhammad Tarudin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Akademik, Maklim Ashraf bin Zainal Rashid, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Mustafa bin Kamaluddin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Sasiah dan Tarbiyah, para ibu bapa yang dihormati sekalian serta anak-anak murid tahun 6 yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga anak-anak tahun 6 sendiri ya, dalam kebersamaan kita pada pagi ini untuk satu taklimat peperiksaan dan pentaksiran tahun 6, khususnya penerangan berkaitan dengan PSRA. Baik, insya-Allah ya, sebelum kita pergi kepada agenda yang seterusnya ya, iaitu inginlah sedikit diberi ulasan di sini berkaitan dengan pandangan tentang keadaan semasa sekarang ni yang merupakan satu cabaran yang sangat besar dalam bidang pendidikan ya, kepada semua pihak ya, terutamanya anak-anak tahun 6. Jadi Maklimah harapkan ya, anak-anak tahun 6 ya, moga terus bersemangat, terus kuat, hati kena kentan. Mu'animah-animah, ya, ingat Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mudah tewas, jangan mudah rapuh, ya. Terus, ya, terus bersemangat walau apa jua ujian dan cabaran yang kita hadapi sekalipun. Ya, biarpun di sini bukan antum sahaja yang menghadapi cabaran, ya. Namun satu Malaysia, satu dunia, ya, telah banyak, ya, memberi komitmen yang tinggi, pengorbanan serta mu'animah-animah di sini. Jadi antum semua tidak keseorangan dan kita semua insyaAllah akan berganding bahu sama-sama untuk terus kuat dengan ujian yang Allah berikan ini. Ya. Jadi untuk makluman para hadirin sekalian, ya, ya, pendapat mu'animah sendiri berkaitan dengan pemasuhan PSRA ini, ya. Kita tahu bahawa ya, dengan keadaan ya, cabaran pandemik COVID-19 ini ya, pendidikan banyak berubah ya, sekali-sekala kita ya, diberi arahan untuk bersemuka, itu yang lebih baiklah buat semua para pendidik dan juga anak-anak yang bersekolah, dan ada kalanya kita perlu terima arahan ya, untuk menjalani PDP ini ya, secara dalam talian ya, di rumah, dan itu merupakan cabaran yang sangat besar. Dan apabila berlaku perkara ini, maka secara tidak langsung ya, kita ya, KPM maupun JAIS maupun JAKIM ya, mengeluarkan arahan terbaru yang mana yang kita semua sedia maklum dengan kabar berita pemansuhan PSRA baru-baru ini. Jadi apakah tindakan pihak sekolah dengan segera kita faham
bila adanya pemasuhan peperiksaan langsung, kita sedia maklum akan ada pentaksiran-pentaksiran lain yang akan dijalankan. Oleh itu adalah di sini taklimat ini diadakan bertujuan untuk berkongsi ya dan menyampaikan ya info kepada ibu bapa khususnya dan anak-anak tahun 6 dan pentaksiran yang dijalankan apabila masuknya peperiksaan bertulis ini. Jadi tempoh hari ya pihak sekolah telah berkongsi sama ya berkenaan dengan pentaksiran dalam pemasuhan UPSR yang dijalankan oleh KPM yang berasaskan kepada PBS yang merangkumi PBD, pentaksiran bilik darjah, psikometrik ya, iaitu ujian counseling ya, di bawah unit counseling, kemudian PAJSK bidang co-curricular ya, dan juga okey baik, sedia maklum ada putus-putus di situ. Ke memang ada putus-putus di sini? Oh, betul noh, ada tenggelam timbul. Dia tenggelam timbul ya. Okey baik. Untuk kita adakan sesi taklimat lebih lancar. Kita ambil masa sedikit ya, tuan-puan, mohon maaf. Selesaikan hal ini. Baik, insyaAllah diteruskan. Saya rasa okeylah kali ini ya. Macam mana Mak Limah, okey ke? Masih putus-putus? Sekarang okey. Kena cakap banyak-banyak baru perasan sikit. Baik, insyaAllah. Okey, sekiranya ada kesilapan ataupun kekangan dari segi teknikal, bolehlah ajukan di ruangan CM untuk saya sedar seterusnya lebih baiklah ya. Baik, disambungkan semula. Okey, berkenaan dengan pemasuhan peperiksaan tadi ya, kita sedia maklum di bawah KPM sendiri ada pentaksiran-pentaksiran yang tertentu, begitu juga dimaklumkan oleh peringkat induk JAIS ya, di mana ada pentaksiran-pentaksiran lain yang dijalankan yang mana baru-baru ini kepada semua sekolah ya, iaitu kepada GPK Hal Ehwal Akademik yang diwakili oleh Mak Limah Ruhin sendiri pada hari Selasa tempoh hari. Dengan itu pada hari ini kita beri ruanglah ya, beri ruang kepada ibu bapa untuk ambil maklum dan mencatat ya segala perkongsian diberikan oleh pihak sekolah, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Iaitu dengan subjek tajwid ya. Okey, baik. Syukran Mak Anim. Kan ini saya cuba guna wifi di sekolah, jadi guna data. Sekiranya terputus lagi, boleh maklumkanlah ya, sebab saya akan gunakan kaedah seperti itulah, sebab line internet pun macam tak berapa baik dan kita cuba buat yang terbaiklah ya. Okey, baik. Kita terus pergi kepada penyampaian hari ini. Slide, dipersilakan Mak Nia Ashraf untuk teruskan slide yang kedua.
Baik. Seperti mana yang telah dimaklumkan dan diketahui oleh semua ibu bapa bahawa inilah dikongsikan ya secara rasminya daripada pengarah ya, pengarah JAIS berkaitan dengan pembatalan ya peperiksaan PSRA. Ya, jadi ini yang sahih lah, yang sahih dan telah disampaikan oleh pegawai yang berkaitan kepada semua sekolah. Baik, slide seterusnya, Mak Anim. Okey. Baik. Ya, betul maknanya. Okey, seterusnya ini adalah pentaksiran yang akan dijalankan pada murid-murid tahun 6 ya. Apabila masuknya peperiksaan besar yang utama PSRA ya, maka penilaian yang akan diambil adalah penilaian peringkat sekolah. Tetap juga peperiksaan bertulis yang mana ada tiga penilaian ini yang perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah ya, dan pemarkahan ya, pemarkahan keputusan anak-anak ini perlu diberikan kepada pihak induk JAIS ya, berdasarkan tarikh-tarikh yang akan dimaklumkan oleh mereka nantilah yang telah ditetapkan. Jadi tiga peperiksaan tersebut adalah pertama ujian penilaian, yang kedua peperiksaan pertengahan tahun dan yang ketiga peperiksaan akhir tahun. Jadi anak-anak tahun 6 ya, juga ibu bapa yang dihormati sekalian, antum semua ya, anak-anak tahun 6 masih perlu menjalani kelas seperti biasa ya, dan mungkin kelas tambahan juga dijalankan seperti biasa bagi pertambahan waktu ya, supaya guru-guru ni dapat menjalankan kaedah dari segi pengukuhan, pemantapan silibus. Kerana apa? Peperiksaan bertulis peringkat sekolah tetap dijalankan seperti biasa. InsyaAllah ya, dikongsikan juga di sini, kami dimaklumkan oleh pegawai ya bahawa kita dimaklumkan untuk berfokuskan kepada tidak memberi tekanan kepada anak-anak semata-mata ataupun murid-murid semata-mata. Jadi saya telah maklumkan kepada guru-guru untuk menjalankan yang terbaiklah dari segi penyampaian PDP ini. Apatah lagi dalam keadaan dalam talian, kita tahu dapatan dari segi pemahaman pembelajaran anak-anak ni akan jadi lebih rendah, yang lebih rendah kerana penyampaian yang tidak begitu realistik. Ya, jadi kita harapkan dan sudah juga disampaikan secara awal lagi kepada maklumat-maklumat nanti apabila keluarnya soalan peperiksaan nanti pada waktu peperiksaan ini dijalankan. Ya, soalan-soalan itu mestilah beritemkan dengan soalan yang mampu dijawab oleh murid, iaitu apa yang mereka belajar di sekolah, itulah yang diberi soalan oleh guru-guru kita lah. Jadi adalah perlu ya penekanan dan juga makluman yang tepat daripada unit hakikat akademik untuk kefahaman guru-guru kita khususnya tahun 6 ini dalam pembinaan item-item soalan ya, supaya sesuai arasnya dengan apa yang telah disampaikan kepada murid-murid. Jadi diharapkan ibu bapa maklumlah. Dan untuk makluman yang seterusnya juga ya, sekiranya ibu bapa sentiasa follow up dengan sekolah ya, kita maklum bahawa anak-anak tahun 6 tidak menjalani PKSR1 baru-baru ini ya. Kalau diimbau kembali ya, ingat semula bahawa pelaksanaan peperiksaan itu tidak dijalankan kerana pihak sekolah fokuskan lagi untuk pemantapan pengukuhan penghabisan silibus ya kepada anak-anak tahun 6 ini. Apabila kita lihat result keputusan percubaan yang pertama ya, tidak memberangsangkan ya. Jadi apabila kita lihat dan kita teliti ya, antara beberapa perkara yang telah kita analisa dan kita dapati ya, salah satunya adalah pemantapan yang pengukuhan yang tiada lah dari segi pemahaman pembelajaran. Jadi ibu bapa diharapkan sedia maklum akan adanya makluman daripada pihak sekolah untuk pelaksanaan peperiksaan pertengahan tahun yang akan kita jalankan untuk anak-anak tahun 6 ini bagi melengkapkan ya ataupun merealisasikanlah arahan pihak JAIS ini. Ya, sebab kami perlu serahkan markah ini nanti kepada pihak induk JAIS ya. Baik, seterusnya slide yang kedua. Selain daripada peperiksaan bertulis di peringkat sekolah ya, kita ada satu lagi pentaksiran yang mana akan dikongsikan sama dengan ibu bapa.
seterusnya, iaitu pentadsiran IHAB. Ya, pentadsiran IHAB yang merupakan ringkasan kepada Integrated Holistic Assessment Board. Okey, IHAB ini adalah salah satu kaedah penyampaian pembelajaran yang diketengahkan oleh JAIS. Ya, jadi saya tidak terangkan lebih mendalam lagi, dan sekiranya ibu bapa yang berminat atau ingin tahu lebih mendalam, boleh search di dalam Google. Ya, IHAB ini banyak dah dikongsikan bersama oleh pihak JAIS. Ya, dan saya juga boleh kongsikan ya PDF yang akan di-download bersama ibu bapa nantilah. Jadi IHAB ini sendiri, apa yang ditekankan oleh JAIS sama sahaja seperti PBS. Ya, bermakna dalam penyampaian pembelajaran yang diberikan, yang diperkenalkan, yang dimaklumkan kepada guru-guru KAFA, guru-guru SRA di luar sana, ya, perlu ada pendekatan-pendekatan Islamik. Ya, pendekatan Islamik yang tebal, ya, selain hanya penyampaian pembelajaran semata-mata. Jadi macam biasalah, ya, yang terlibat tu adalah murabbi, guru-guru, ya, anak-anak, bi'ah solehah, iaitu suasana belajar anak-anak mesti dalam keadaan yang solehah, ya, dan juga manhaj rabbani, iaitu dalam pendekatan bertuhankan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah, ya. Dan kemudian ada diketengahkan tentang tahap perkembangan pendidikan yang diperkenalkan oleh JAIS, ya, antaranya peringkat kesedaran, ya, pembentukan akhlak, ya, dan juga bagaimana pelaksanaannya, ya, dan juga 5 proses yang berterusan yang disampaikan oleh JAIS, yang ingin diketengahkan oleh JAIS, iaitu proses dalam pengajaran pembelajaran, bimbingan dalam pembelajaran, latihan dalam pembelajaran, nasihat dalam pembelajaran, dan rundingan dalam pembelajaran. Jadi IHAB ni diterangkan secara ringkas hanyalah sekadar kaedah, ya, pembelajaran yang ingin diterapkan oleh JAIS. Dan kalau kita lihat, ya, dalam yang saya kongsikan slide IHAS, ya, kalau tengok situ carta sistem IHAS, IHAS tu apa pula? IHAS tu adalah satu sistem pendidikan yang ada di dalam IHAB yang disebutkan tadi. Oh, tak nampak slide, ya? Baik, kecil. Okey, jadi ibu bapa boleh zoom di situ, dan insya-Allah, ya, slide ini saya akan kongsikan sama, ya, di dalam grup. Ya, bahan-bahan ini, rakaman ini, bahan-bahan ini saya akan kongsikan sama di dalam kelas tahun 6, ya, seperti mana dalam taklimat yang UPSR baru-baru inilah, ya. Okey, baik. Syukran maknanya. Ya, betul, disebabkan gambar tersebut kita download dan copy and paste, jadi dia tak berapa cantiklah tulisan dia tu. Sebab tu saya beri penerangan sedikit, ya, dan saya akan kongsikan PDF berkenaan dengan IHAB ni kepada ibu bapa, untuk ibu bapa ambil tahu ataupun nak faham dan dalami sebagainya lah, ya. Baik. Okey, seterusnya, slide seterusnya. Baik. Okey, ini yang dikongsikan, ya, berkenaan dengan IHAS tadi. IHAS ini adalah, okey, boleh kecilkan sedikit fokus zoom tu. Okey, klik full screen. Okey, baik. Kita minta kelancaran dulu, ya, untuk pengurusan teknikal. Maknanya mungkin boleh buat secara presenting slide. Mana dah buat lah. Tak dapat lah. Oh, iya ke? Oh. Okey, nampak tak? Dia masih belum presenting slide lagi. Kalau Oh, tidak, dia boleh jadi full screen. Ha. Ya. Yeah. Okey, dah. Sama lah. Masih sama. Klik apa ni, show, slide show. Ya, yeah, betul. Belum eh? Mungkin dalam ni lah. Ya. Dia masih yang sama juga macam tadi. Oh, Lima kena klik slide show baru dia akan full screen. Kalau tunjuk dalam
Itu dia tak, memang tak clear lah. Dia dekat bawah tu, dekat bawah tu kan ada button slideshow. Ah, dah dah tekan dah, cuma dia tak synchronize dengan Google Meet. Dah dah. Betul. Dah. Tak, dia tak menjadi apa-apa maknanya. Masih sama macam tadi. Oh ya. Ya. Maknanya Maruhi boleh bantu. Mungkin Ana rasa sebab ni PowerPoint yang baru. Maknanya punya PowerPoint. Masa share presentation tu kan ada tiga ikon. Satu tu is share the whole window. Satu lagi share yang kan ada tiga benda. So you kena tekan okay. yang untuk another window tu. Baik. Okey, syukran puan. Sama. Baik, kita ambil masa sedikit ya. Ibu bapa dan juga anak-anak. Nak dengan kelancaran teknikal dahulu. Dekat tiga button tu maknanya. Mungkin dah ada. Tak. Kalau dekat laptop ni ada full screen lah sekejap. Ya, silakan Mak Limah Ruhi. Mungkin boleh bantu. Okey, Mak Limah Ruhi akan cuba bantu ya untuk present. Okey, baik. Ya, ini selesai. Ini okey Mak Lim. Alhamdulillah. Anda okey dah? Ini dah okey dah. Okey, boleh Mak Lim ya? Ah, boleh sekejap eh. Okey, baik. Kita ambil masa sedikit. Okey, baik. Baik dah okey Mak Ni. Okey, Mak Ni dah ready? Oh, okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, syukran kepada Puan Ibu Mai Anisha dan juga Ayah Mai Anisha tadi atas perkongsian. Okey, baik. Alhamdulillah dipermudahkan. Baik, kita teruskan. Baik, seterusnya yang telah dimaklumkan tadi berkaitan dengan EHAS ya. EHAS adalah salah satu sistem yang di bawah EHAB tadi yang mana dinamakan sini Integrated Holistic Education System ya, bawah JAIS. Jadi di sini terangkan JAIS bukanlah semata-mata fokuskan pada peperiksaan ya, seperti mana yang tadi dimaklumkan ya, tapi beri tumpuan kepada yang bersepadu, seimbang, lagi menyeluruh yang mana penyampaian PDP ni kita tahu daripada mu'alim-mu'alimah lah dalam usaha membentuk kemenjadian outcome based learning iaitu kepada generasi Al-Quran berasaskan akidah. Baik di sini para ibu bapa yang dihormati sekalian dan juga anak-anak tahun 6, bila kita faham dengan EHAS yang diterapkan oleh JAIS ini, oleh sebab itu akan ada bukan setakat berfokus pada peperiksaan bertulis tapi ada juga hafalan-hafalan lain seperti hafalan dalam Al-Quran, hafalan surah, ujian tilawah, ya, kemudian pelaksanaan buku tarbiyah amal, khalifah muda, ya, iaitu Al-Fatih Junior. Ini yang ingin dikongsikan pada pagi ini. Ya, kerana apa? Untuk mencapai kepada penekanan JAIS tadilah, EHAS itu, EHAB itu, ya. Okay, next slide, Mak Lim. Okey, jadi yang berasaskan akidah itu merangkum kepada yang penghayatan ilmu, ya, itu yang dinilai melalui peperiksaan lah, pembentukan akhlak mulia yang ada dalam buku tarbiyah amal itu, ya, dengan mendapatkan gelaran Al-Fatih Junior setiap bulan, peningkatan kecakapan dan kemahiran, pencapaian akademik dan akhirnya murid dapat mengaplikasikan dalam kehidupan. Itu yang ingin diterapkan oleh JAIS lah ya dalam pendidikan bawah JAIS ini. Okay, seterusnya. Okey, ini yang kita lebih fokuskan kepada pembahagian pentaksiran EHAB yang terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama kecemerlangan akademik, yang kedua bukan akademik. Okey, next. Maknanya. Baik, di bawah akademik ada dua pentaksiran. Yang pertama pentaksiran pusat, yang kedua pentaksiran sekolah. Jadi pentaksiran pusat kita semua sedia maklum PSRA itulah.
ya, dan sudah dimasukkan, maka akhir secara tidak langsung akan berlaku pentadsiran sekolah. Akademik bermakna pembelajaran yang disampaikan di dalam kelas lah ya. Seterusnya maknanya, okey, kita pergi kepada bukan akademik di mana terbahagi kepada dua, iaitu pentadsiran bawah sasiah Khalifah Muda Al-Fatih Junior yang perlu antum siapkan hari-hari yang mu'alimah-mu'alimah sering beri peringatan ya, anak-anak tahun 6 ya, dalam sesi mentor menti dan halakah ya. Oleh itu anak-anak tahun 6 wajib kehadiran dalam halakah ya, yang mana kita jalankan setiap hari Isnin ya ibu bapa. Di situlah kita ambil ruang untuk guru-guru halakah ni, iaitu guru-guru mentor mereka lah, untuk selain daripada penyampaian modul halakah itu sendiri adalah pemantauan kepada pelaksanaan buku tarbiyah amal. Ini yang sangat perlu, di mana kalau murid tak follow up, tak isi daripada awal ya, sebab dia lebih kurang macam mereka berada di tahap satu dulu dalam buku pentadsiran solat, sama, lebih kurang sama. Dan setiap bulan ya, guru-guru perlu mengisi markah-markah ini. Jadi antara elemen-elemennya banyak, muhasabah diri ya, amalan-amalan bonus ya, ibadah-ibadah yang dilakukan, dan buku tersebut dikongsikan di sini. Inilah kalau nampak ya, di bahagian saya tunjukkan di sini ya, ini buku yang diterima diguna pakai ya oleh murid-murid tahun 6 Sri Al-Hikmah Puncak Alam. Jadi anak-anak tahun 6 ya, sila isi dengan lengkap, kerana buku ini akan menjadi pentadsiran kepada pihak JAIS nanti ya, buat antum di hujung tahun nanti. Ini akan dimasukkan dalam fail. Inilah evident antum semua. Okey. Baik, seterusnya adalah co-curriculum ya. Kita sedia maklum co-curriculum di bawah JAIS itulah Kamil tu, Karnival Amal Islami. Ya, namun apabila Karnival Amal Islami juga terjejas dalam keadaan COVID-19 ini, tapi ibu bapa sekalian dimaklumkan tetap juga dijalankan secara tatanian lah. Yang ini hanya terlibat untuk murid-murid yang kita dah pilih lah, pihak sekolah dah pilih. Bagi yang tidak terlibat, jangan bimbang ya, itu sebab kita cari ya program-program luar, penglibatan-penglibatan luar. Jadi apakah evidence yang menunjukkan pelibatan co-curricular mereka ini adalah melalui sijil-sijil penyertaan mereka. Jadi anak-anak tahun 6, sekiranya antum sendiri lebih advance daripada pihak sekolah, maklumat-maklumat ya, ada banyak ya program-program di luar sana, rebut. Rebut sertai, ambil. Ya, menang kalah lain cerita. Apa yang kita nak dapatkan adalah penyertaan antum. Sijil itu sebagai evidence, bukti bahawa bila antum nak masuk tingkatan satu nanti ya, ditemu duga, itulah bahan-bahan yang boleh antum tunjukkan pada panel-panel temu duga nanti ya. Okay, next slide Mak Nim. Okay, inilah yang dirangkumkan semua, maaf ya, begitu kecil tulisannya juga. Okay, tapi dikongsikan sini, samalah macam tadi, yang atas sekali itu adalah pentadsiran IHAB, dibahagi kepada dua, iaitu kecemerlangan akademik dan bukan akademik, dan bawah tadi yang kita terangkanlah pentadsiran pusat dan pentadsiran sekolah. Dan di bawah pentadsiran pusat itu ya, terbahagi kepada dua, SRAI iaitu Sekolah Rendah Agama Integrasi, dan juga SRA KAPA dan SRI lah, SRI seperti kita lah ya, Sri Al-Hikmah. Kemudian pentadsiran sekolah adalah yang pencapaian akademik sepanjang tahun, yang mana yang kita laksanakan sekarang ni lah. Ya, pentadsiran pusat tadi tu adalah yang PSRA dan UPKK yang kita fokuskan, dan sekarang PSRA telah dimasukkan, namun UPKK berjalan seperti biasa. Okey, kemudian di ruangan yang kecemerlangan muka akademik terbahagi kepada dua, yang tadi dimaklumkan itulah pentadsiran sasia, iaitu melalui Khalifah Muda Al-Fatih Junior, itulah yang kita menilai sasiah anak-anak. Dan kemudian pentadsiran co-curriculum lah, sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Baik, slide seterusnya. Dan inilah yang dikongsikan ya, buku Tarbiyah Amal ya. Dan kalau dilihatkan dalam gambar yang kedua itu, itulah yang perlu kami isi pihak sekolah di dalam template yang akan diberikan oleh pihak JAIS dalam Excel ya, untuk semua calon-calon tahun 6 ya, yang mana kita perlu isi ya, bagaimana dalam ruangan kemenjadian dia, muhasabah, mujahadah, muakobah, muatabah, itu adalah elemen-elemen yang ada di dalam buku Tarbiyah Amal tadi
Ya, jadi kalau ibu bapa nak lebih faham lagi, boleh tanya pada anak-anak lah dan boleh lihat secara mendalam lagi buku-buku Tarbiyah Amani kita dah serah pada anak-anak tahun 6. Dan kalau ada yang belum terima, ya, sebab kita banyak sangat kekeliruan, ya, maklumat, ya. Jadi boleh rujuk pada pihak sekolah kalau belum terima buku ni lagi ke apa dan sebagainya, ya. Okey, kemudian di ruangan yang kecil itu, sebentar Mak ni, yang tadi. Di ruangan yang kecil itu, itu adalah peratusan bagaimana mereka mencapai grade. Jadi kalau mereka mendapat peratus lebih daripada 100, iaitu 101 dan ke atas, mereka layak untuk mendapat Al-Fatih Junior. Dan mereka perlu untuk mendapat gelaran Al-Fatih Junior ini supaya di penilaian keseluruhan nanti, ya, secara kesemua IHAB ini nanti dia akan dapat percentage yang tinggi lah, peratusan yang tinggi. Okey, jadi 90 ke atas di kategori mumtaz, 75 ke atas Jek Jidan dan seterusnya lah. Okey, insyaAllah slide ni nanti akan dikongsi sama dengan puan-puan semua dan anak-anak tahun 6. Baik, boleh ke slide seterusnya Mak Ni? Baik, seterusnya itu adalah perkongsian, ya, Excel template, ya, yang akan diberikan oleh pihak JAIS juga yang perlu diisi oleh pihak sekolah berkenaan dengan, ya, rekod pencapaian murid dalam kurikulum. Ya, jadi kalau lihat, ya, pada gambar yang kedua tu antaranya, okey, nanti kita akan terangkanlah dalam slide yang seterusnya nanti. Ya, ini digambarkan, ditunjukkan pada tuan-puan, ya, berkenaan gambaran inilah template Excel yang pihak sekolah perlu isi. Ya, jadi pencapaian kurikulum ini perlu, ya, kami masukkan daripada anak-anak ini darjah 4 lagi. Darjah 4, 5 dan 6. Ya, sebab itu anak-anak tahun 6, kalau ingat lagi pesanan maklumat 5, ya, daripada tahun 4 tu lagi dah kena tunjuk dah sikap aktif, proaktif, ya, sentiasa ambil tahu hal sekolah, tunjukkan, ya, kecemerlangan antum dalam bidang akademik ke, kurikulum ke, sukan ke, kerana apa inilah yang perlu dikumpulkan dan perlu diserahkan oleh pihak sekolah pada pihak induk, ya. Okey, baik, seterusnya Mak Ni. Okey, penglibatan kurikulum yang diminta oleh pihak JAIS tadi dalam template yang dikongsikan tadi, ini adalah elemen-elemen yang dinilai. Yang pertama, kehadiran 40%. Kehadiran ni adalah perjumpaan lah. Perjumpaannya dalam antum punya kurikulum, ya, unit beruniform, itu-itu semua. Jadi untuk fahaman ibu bapa sekalian, JAIS dan KPM ni dia ada gabung sama. Dia ada kait sama, ya. Jadi perjumpaan ni merangkum yang kurikulum. Kalau pihak sekolah ada buat yang kurikulum unit beruniform, ya, perjumpaan permainan, perjumpaan kelab, inilah yang kita ambil kehadiran ni, ya. Kemudian penglibatan, ya, penglibatan antum dalam program-program aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah. Kemudian pencapaian. Pencapaian itu dari segi peringkat apa? Zon, peringkat sekolah, peringkat kebangsaan, negeri dan sebagainya, ya. Jadi bagi yang aktif, ya, dah ada kumpul CJ awal-awal penglibatan nasyid, ya, masa program kami 2-3 tahun yang lalu sehingga ke peringkat negeri, bermakna antum dah ada peratusan markah yang tinggilah dekat sini, ya. Okey, kemudian jawatan yang disandang, ya. Oleh itu, sebab itu kita tahun 6 ni kita bagi jawatan, ya, sama ada pengawal perpustakaan, ya, badar, pengawas sekolah sendiri, ya. Dan kalau pengawas sekolah tu sendiri ada jawatan-jawatan dalamnya, kan, begitu juga badar dan lain-lain, pengerusi, naik pengerusi, seterusnya. Inilah markah-markah yang akan antum perolehi, ya. Kemudian khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat ni ada program-program aktiviti luar, ya. Jadi itulah yang diambil nilai, diambil dan dinilai, ya, dan difikir oleh pihak sekolah, ya, apakah program yang boleh lagi kita rancang dan laksanakan untuk memenuhi kriteria-kriteria pemakahan ni. Kita nak lengkapkan pemakahan supaya mereka dapat dalam grade A, ya. Baik, seterusnya Mak Ni. Okey, ini penilaian Khalifah Muda. Okay, untuk slide yang seterusnya. Okey, tadi telah dikongsikanlah yang tertinggal Al-Fatih Junior, kemudian Mumtaz, Jek Jidan, Jaid Makbul. Musaadah ni kira yang lemah sangatlah. Dan insyaAllah dari segi pentaksiran sasiah ni untuk anak-anak siang hikmah setakat ni, kita dah buat 2-3 tahun, kita nilai, kita pantau, ya, dan kita analisa, ya, belum ada lagi lah sampai musaadah, ya. Jadi Al-Fatih Junior anak-anak tahun 6, tolong kejar, ya, kejar maklumat 5 dan bagi tahu macam mana tips nak dapat Al-Fatih Junior.
sila laksanakan. Jangan lupa isi amalan-amalan ibadah-ibadah yang bonus tu, ya, selain daripada 16 element yang diberikan di dalam buku. Jadi antum kan tak buat, antum buat selalu namun antum tak pernah catat. Jadi itu yang agak-agak dan sangat-sangat rugi. Catatan itu sangat penting. Ya, jadi diharapkan anak-anak tahunan konsisten dan juga mohon pantauan daripada ibu bapa. Ya, pantauan, nasihat, peringatan daripada ibu bapa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan untuk mereka isi. Ya, kalau mereka terlepas, tak ada catatan, ha, itu yang demahlah evidence di situ. Okey, baik, seterusnya. Okey, baik. Ini yang nak dimaklumkan tentang penilaian UTH, ya, dan juga PAFA. Jadi penilaian UTH, UTH bermaksud ujian tilawah dan hafazan, ya. Jadi objektif penilaian tilawah dan hafazan ini saya mohon, ya, kepada ibu bapa untuk betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh pihak sekolah, kerana inilah yang dihadapi oleh anak-anak tahun 6, ya, sedikit lemah, ya, berkenaan dengan hafalan-hafalan ini, ya, mungkin kurang minat, ya, kesempitan masa, tiada dorongan, sokongan, ya, motivasi sendiri kepada anak-anak, ya. Jadi dengar anak-anak tahun 6, okey, untuk ujian UTH ini tilawah dan hafazan, fokusnya adalah kemahiran pada membaca dan menghafaz Al-Quran lah, ya, dan dijalankan kepada murid tahun 6 sahaja, ya, dan wajib bagi semua calon yang mengambil PSRA. Okey, seterusnya. Baik. Baik, setiap calon, ya, dalam ujian ini setiap calon hendak baca satu petikan ayat tilawah dan satu surah ayat hafazan, dan markah penilaian adalah 100 dibahagi kepada 2, tilawah dan hafazan. Tilawah sebanyak 60 dan hafazan adalah sebanyak 40. Dan ujian ini dilaksanakan pada bulan Jun dan Julai. Ini adalah prosedur penilaian, ya, yang diberikan oleh ujian tilawah dan hafazan sedang dilaksanakan. Ujian tilawah dan hafazan sedang dilaksanakan pada masa ini, yang mana dilaksanakan bersama Mu'alim Huzaifah, iaitu guru tilawah dan hafazan mereka. Jadi diharapkan ibu bapa, ya, sentiasa beri peringatan dan pantau pada anak-anak ni untuk lebih banyak bagi hafalan, ya, hafalan Al-Quran ni bagi melengkapkan, ya, bagi mencapai ni ujian tilawah dan hafazan yang sedang kita jalankan sekarang ini. Baik, seterusnya. Baik, untuk sukatan pelajaran ini yang amat-amat membimbangkan, ya. Untuk ujian tilawah dan hafazan, ya, sukatan pelajarannya merangkumi sukatan 6. Jadi diharapkan ibu bapa maklum, anak-anak sebenarnya dah lama dah maklum bila merangkumi sukatan tahun 5 dan 6 bermakna banyak surah yang perlu dihafal. Jadi dikongsikan situ untuk hafazan. Untuk hafazan, ya, ada 3 surah daripada sukatan tahun 5 yang ditulis di situ, dan untuk tahun 6 ada 3 surah yang perlu antum hafaz, ya, yang surah-surah panjang, kan, anak-anak tahun 6 dalam juzuk 30. Jadi bila panjang bermakna komitmen antum dalam hafalan perlu sangat kuat. Perlu sangat kuat, perlu sangat konsisten, ya, dan perlu buat hari-hari. Ya, jadi antum pun tahu hafalan yang kuat perlu dijalankan secara istiqomah. Hari kena hafaz. Jadi kalau antum tinggal sekali-sekala, macam mana antum nak kukuhkan, nak mantapkan sisi hafalan itu? Ya. Baik, itu untuk surah hafazan, ya. Kemudian untuk yang tilawah, ya, diberikan oleh pihak JAIS sebanyak 18 surah bagi sukatan tahun 5 dan 36 surah bagi sukatan tahun 6. Masya-Allah, cabaran. Jadi inilah yang kita menjuruskan tadilah kepada konsep yang ingin disampaikan oleh pihak JAIS tadi, iaitu IHAB tadi itulah. Ya, supaya anak-anak ni penyampaian pembelajaran, ya, berfokuskan Al-Quran memang dinilai dan dicapai pada aras yang sebenarnya. Jadi untuk yang sesi tilawah ini, anak-anak tak perlu hafaz, ya, anak-anak tahun 6 tak perlu hafaz, cuma baca saja 18 dan 36 surah tu. Maka bila nak membaca juga ada satu hari satu ayat, ya, kemudian tinggal seminggu baca lagi satu hari satu ayat. Tidak, antum perlu konsisten setiap masa baca setiap hari. Supaya apa? Dekat, lancar sebutan bacaan, ya.
dan bila ditaksir, dinilai, alhamdulillah insya-Allah semua berjalan dengan baik. Ya, sebab ini namanya ujian, ya. Ujian dia ada elemen-elemen yang akan dinilai, ya. Dari segi makhraj, ya, sebutan, kelancaran bacaan, ya, dan sebagainya. Okey, seterusnya Mak Anim. Okey. Baik. Selesai sudah, ya, untuk pentaksiran di bawah JAIS tadi, ya, melalui pentaksiran-pentaksiran selain daripada peperiksaan bertulis PSRA, dikongsikan juga di sini berkenaan dengan UPKK. Ya, UPKK, peperiksaan UPKK, yang bermakna ibu bapa semua sedia maklumlah bahawa dijalankan seperti biasa, ya, dijalankan seperti biasa, dan anak-anak tahun 6 ya, ya, bersedia. Baik, seterusnya. Baik. Sedikit perkongsian, ya, kalau ingat lagi taklimat tahun 5 dan tahun 6, ya, kita dah kongsikan, ya, masa kita sampaikan sekali dengan jadual-jadual kelas tambahan antara perkara-perkara yang dinilai, ya, silibus-silibus subjek mata pelajaran yang dinilai kepada anak-anak calon-calon peperiksaan ini, ya, dalam UPKK. Okey. Mungkin ada ibu bapa sedikit keliru lah, ya. Jadi diberi secara ringkas untuk PSRA adalah pentaksiran di bawah JAIS, ya. Jadi PSRA ini hanya dilaksanakan di negeri Selangor sahaja. Okey, untuk UPKK, UPKK di bawah JAKIM. Jadi JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, bermakna peperiksaan seluruh Malaysia, semua negeri. Sebab itu kalau kita nampak arahan JAKIM lebih jelas, ya, sebab dia merangkumi satu Malaysia, ya, dia perlu sampaikan kepada calon-calon satu Malaysia. Jadi untuk peperiksaan UPKK ini sangat-sangat penting dan perlu diambil. Kenapa? Dengan kualiti dan juga keputusan UPKK ini dapat membantu anak-anak ini pergi ke sekolah mana-manalah, ya. Kalau PSRA ini hanya di sekitar Selangor sahaja, itu dari segi kita nilai kualifikasi dia lah, macam itulah, ya. Jadi PSRA ini kira mutu dia tu, kelayakan dia, penilaian dia tu diterima di peringkat Selangor. Jadi dia menjadikan satu bahan untuk dinilai oleh penilai peringkat Selangor ni lah, negeri Selangor, untuk kelayakan mereka dalam kemasukan sekolah-sekolah tingkatan satu, yang mana kita tahu di Selangor ni seperti sekolah-sekolah MIS, ya, sekolah-sekolah SAM, ya. Kalau UPKK ni sekiranya ahli ibu bapa, ya, buat survey, ya, kemudian nampak ada sekolah-sekolah yang berminat di luar sana, ya, kemudian fikirkan mungkin nak hantar anak yang lebih jauh lagi, ya. Jadi penilaian untuk negeri-negeri lain, mereka akan lihat kepada keputusan UPKK ini. Ini menjadi aras ukur mereka lah, ya. Diharapkan ibu bapa maklumlah perbezaan dan mengapa anak-anak ini perlu ambil dua peperiksaan tersebut. Okey, untuk UPKK pentaksiran dijalankan, yang pertama amali dan solat, yang kedua bertulis. Jadi amali dan solat, amali dan nisan. Di bawah amali dan nisan ni ada tiga bidang, iaitu amali solat dan penghayatan cara hidup Islam dan juga bidang Al-Quran. Untuk maklumat ibu bapa sekalian, bawah amali dan nisan ini murid-murid hafal. Lagi sekali mereka perlu menghafal. Jadi amali solat tu dia ada buku pentaksiran sendiri, ya, anak-anak tahun 6 sila beri kerjasama dengan menunjukkan buku amali solat antum kepada ibu bapa supaya ibu bapa ambil tahu, ya, ibu bapa antum tahu. Dan juga penghayatan cara hidup Islam ni juga dia ada buku dia sendiri. Jadi murid perlu menghafaz dalam kandungan itulah, kandungan buku tersebut. Mereka perlu hafal dan mereka perlu membacakan semula di hadapan guru-guru penilai mereka lah. Iaitu amali solat Muallimah Intan dan penghayatan cara hidup Islam, ringkasannya PCHI, ya, bersama Muallim Fahmi. Jadi sekiranya anak-anak ni mempunyai daya ingatan yang sangat kuat, mereka tak ada masalah lah untuk ini dan nisan ni, ya. Itu adalah untuk dua perkara tadi. Malah dalam bidang Al-Quran, mereka juga ada perlu menghafaz beberapa surah tertentu, yang mana guru penilai mereka adalah Mu'alim Hayati dan juga Mu'alim Iqbal. Ya, jadi untuk pengetahuan ibu bapa, di manakah ruangnya, ya,
sekolah letakkan guru-guru dapat bersama dengan anak murid, follow up, hafaz setiap hari, kemudian nak dinilai lagi di ruangan PDP yang dijalankan setiap hari itu, iaitu kita tengok hafazan kelas hafazan dan tilawah mereka di mana waktu itu, dan juga kelas-kelas tambahan UPKK. Di situlah ruangan masa yang hanya ada untuk guru-guru ni follow up dan menilai bacaan anak-anak inilah, ya. Baik. Kemudian yang bertulis, ya, ulum syariah, sirah, jawi dan had dan juga adab, ya. Jadi inilah yang perlu anak-anak faham, habiskan silibus, belajar. Ini yang lagi penting kerana inilah peperiksaan bertulis yang tidak dikabarkan, dimansuhkan. Jadi antum semua kena perlu habiskan silibus, kena perlu laksanakan peperiksaan, buat peperiksaan, dan antum akan ada peperiksaan UPKK ni pada bulan Oktober. Ya. Okey, baik. Alhamdulillah, tuan-puan, ya, yang dihormati dan juga anak-anak murid tahun 6, kita dah hampir kepada penghujung. Itulah perkongsian yang ingin disampaikan kepada semua. Baik, kita terus pergi kepada slide, ya. Dengan adanya, ya, perkara-perkara yang diterangkan tadi, apakah tindakan dan gerakan pihak sekolah khususnya bahagian akademik untuk kita bantu, ya, untuk kita bantu supaya anak-anak ni bila kita nilai mereka berada di tempat yang cemerlang, ya, walaupun mereka arah sederhana kita nak letak dia juga kat tempat yang cemerlang, kerana itu yang disarankan oleh pihak JAIS, ya, pihak JAIS maupun JAKIM yang disampaikan oleh pegawai-pegawai, kena letak di arah mereka di tahap grade A yang dimahukan oleh pihak-pihak induk ni. Jadi yang pertama, okey, silakan slide seterusnya. Kami kemarin telah buat satu perjumpaan taklimat ringkas, ya, dengan menjemput semua guru-guru peperiksaan. Kita bincang sama apa yang dihadapi oleh murid-murid tahun 6. Bagaimanakah keadaan mereka perkembangan prestasi, ya, setelah kita pun ambil lanjut, ya, ambil tahu, ya, ambil dalam berkenaan dengan BRKM yang kita laksanakan baru-baru ini, ya, faham result yang tidak berapa cantik untuk sesetengah anak-anak, ya. Kemudian kita lihat juga progres anak-anak ini di dalam kelas, ya, kehadiran, penglibatan dan sebagainya. Ini yang ingin dikongsikan sama kepada tuan-puan semua. Jadi perjumpaan dan analisa keputusan, ya, prestasi perkembangan ni, guru dapat kategorikan anak-anak ni terdiri daripada tiga golongan, ya, cemerlang, sederhana dan lemah. Yang cemerlang ni kita dapat tahu, ya, untuk kelas tahun 6 Ibnu Sina hanya ada 3-4 orang, ya. Sederhana ni adalah dalam 10 orang macam tu, ya, dan lemah juga tidak terlepas sama, ada 2-3 orang murid yang dalam kategori yang sangat lemah, yang mana yang kami perlu ambil tahu, yang perlu kami motivasi, yang perlu kami berikan sedikitlah, ya, peningkatan kepada anak-anak yang dalam golongan yang lemah ini. Okey, jadi kita akan sama-sama nanti kita akan buat tindakan susunan lah. Kemudian apa yang kita dapati juga, ya, murid-murid ni lemah dalam menulis, ya, menulis jawi, ya, guru jawi, ya, iaitu Mak Limah Rizki mengeluh bagaimana dalam yang kategori lemah ni, ya, tak dapat menulis dengan baik, malah bukan setakat kemahiran menulis, mengeja juga tidak dapat buat dengan baik, ya. Jadi kami prihatin jadi tidak dibatalkan, ya, kita pun tak tahu bagaimana arah soalan. Jadi itu yang menjadikan satu tindakan segera yang perlu dibawa oleh pihak sekolah dengan pihak anak-anak, ya, supaya dalam tempoh yang singkat yang ada, apatah lagi sudah PDPR ni, ya, anak-anak ada peningkatan progres yang lebih baik, ya, walau sikit tapi ada peningkatan supaya mereka tak berada di tahap kecewa lah di hujung nanti, ya. Itu yang kita mahukan. Ya, selain daripada itu, anak-anak kurang faham dari segi teknik nak menjawab. Ada yang sehingga tinggalkan kertas kosong, ya, mereka besar tak tahu nak menjawab sebagainya. Kemudian minat terhadap pembelajaran kurang, ya. Mereka tak faham, ya. Contoh, ya, subjek-subjek kritikal dikongsi sama di sini, iaitu subjek bahasa Arab, ya, subjek tulisan jawi. Inilah dua subjek yang sangat kritikal, bahasa Arab dan tulisan jawi. Tulisan jawi sebab kaedah
kaedah mengeja dan menulis jawi itu sendiri sangat sukar, dan juga bahasa Arab tu kerana kefahaman bahasa, ya, mereka tak ada, tak ada kekuatan di situ. Kemudian komitmen, komitmen dalam pelaksanaan tugasan dan kehadiran di dalam kelas yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Ya, kami dapati ada 2-3 orang yang tidak beri komitmen lagi, ya, dengan kelas-kelas tambahan yang disediakan, dengan kelas-kelas PDP setiap hari yang kami buat. Ya, ada kehadiran yang sangat sangat membimbangkan lah, ya, dan juga kesungguhan di dalam kelas dan tugasan yang diberikan oleh guru ni lah. Okey, seterusnya hafalan surah juga, ini merupakan satu perkara yang sangat bimbang, ya, tidak dapat kerjasama yang baik daripada murid-murid. Jadi anak-anak tahun 6, ya, tolong, ya, pada waktu ini dah tak ada lagi dah dalam keadaan kita biasa-biasa, ya, dalam keadaan kita duduk, ya, lemah semangat dan sebagainya, tidak perlu lagi lah, kita kena terus kuat, ya, kita ada perjuangan yang besar di hadapan sana, ya. Okey, kemudian slide seterusnya, maknanya atas sebab, ya, atas sebab markah hafalan ni, hafazan ini perlu dapat grade A. Jadi satu perbincangan dan pelan tindakan kita rancang di sini, iaitu antaranya dikongsikan sama, ya, pada ibu bapa secara awal makluman ni, perubahan pada jadual kelas pembelajaran selepas ini. Jadi melalui perbincangan dengan guru-guru subjek, ya, kita nak fokuskan kepada apa yang masih lagi dalam kategori lemah anak-anak ini, khususnya dalam mata pelajaran diniah. Ya, jadi guru-guru diniah seperti Maklimah Intan, Maklim Fahmi, Maklim Iqbal, Maklim Osman untuk mata pelajaran tajwid, Maklimah Rizkin, ya, mereka meminta untuk perjumpaan yang lebih banyak lagi dengan anak-anak ini. Jadi ini adalah usaha maklim-maklimah sendiri. Usaha maklim-maklimah sendiri untuk mereka sentiasa bersama dengan anak-anak, dan mereka nak push, push yang terbaik, ya, dari segi hafalan, supaya bila mereka menilai nanti, ya, nak letak anak grade A pun memang sesuai di tempatnya. Dan fokus mereka juga adalah lebih tinggi kepada dalam kategori lemah tadi tu. Jadi insyaAllah, ya, akan ada makluman daripada pihak sekolah untuk perubahan sedikit jadual kelas lah. Katakan mata pelajaran fiqah hanya jumpa seminggu sekali, mungkin selepas ini anak-anak semua akan jumpa 3 kali dalam seminggu. Bagaimana pihak sekolah buat perubahan jadual tersebut? Ia dengan menggugurkan, dengan menggugurkan subjek-subjek elektif. Mungkin akan terkesan sedikit di bahagian akademik, ya, subjek-subjek elektif seperti RBT, TMK, ya, yang itu yang kita akan lihat sejarah, ya, untuk kita topakkan, masukkan kepada subjek-subjek permintaan guru yang perjumpaan banyak inilah, demi, ya, yang terbaik, ya, yang terbaik untuk anak-anak ni bila kita nak menilai dan mentaksir lah. Kemudian rombakkan kelas tambahan, ya, mungkin kita akan buat pertambahan kelas tambahan, dan kelas tambahan ni kita tak buat secara drastik lah, ya, sebab kita pun nak lihat dari segi kemampuan guru-guru juga dan jadual yang sudah padat pada anak-anak ni. Jadi kita pun tak nak anak-anak ni fokus kepada pembelajaran semata-mata sehingga mereka pun ada tekanan mereka sendiri. Jadi yang kelas tambahan ni mungkin ada sedikit rombakan, dan diharapkanlah ibu bapa dan anak-anak tahun 6 sentiasa cakna, ya, dengan maklumat-maklumat semasa yang disampaikan oleh pihak sekolah, ya. Dan kemudian mungkin ada bengkel atau perkampungan ilmu yang akan kita laksanakan. Ini yang kita akan ambil langkah yang ketiga lah, di mana bila kita dapat, ya, maklumat daripada guru-guru, ya, mungkin dah hampir-hampir nak periksa, guru-guru kata ada lagi hafalan yang tidak lagi diselesaikan oleh murid-murid ini dan perlu ada perkampungan, ya, untuk mereka drill anak ni cukup-cukup, ya. Jadi sekiranya perlu, maka kita akan rancang, kita akan susun atur dan kita akan maklumkan bersamalah kepada ibu bapa dan anak-anak tahun 6. Baik, seterusnya strategi pelaksanaan kelas-kelas tambahan, perjumpaan tambahan kepada anak-anak ini, kami juga sangat, ya, ambil peran, bukan ambil peranan, sangat mengambil berat tentang psikologi anak-anak ini juga, ya, dari segi apa kesediaan dalaman, ya. Jadi diharapkan, ya, pihak sekolah memohon sangat-sangat ibu bapa sebagai para pendidik secara tidak langsung dalam keadaan kita sekarang ini, yang mana kerana anak-anak ni banyak masa mereka di rumah, ya, untuk memberikan motivasi yang tinggilah, ya. Jadi pihak sekolah juga sentiasa ingin memberikan motivasi yang tinggi kepada anak-anak ini dengan
anugerah-anugerah yang kita nak bagi pada anak-anak ini supaya mereka sentiasa terus bersemangat, dan juga pemantauan. Pemantauan ini sangat pentinglah, ya, sangat penting supaya anak-anak ini tahu peranan dan tanggungjawab mereka lah, khususnya dari segi hafalan-hafalan tadi. Mereka memang perlu ada minat yang tinggi dan daya ingatan yang kuat, dan mereka perlu konsisten hafalan itu, ya, dan juga sokongan yang padu. Ya, diharapkan ibu bapa menjadi para pendidik sekali-sekala di rumah, ya, apabila anak-anak ni selesai, ya, dari segi sesi hafalan, ya, mereka perlukan seseorang untuk menyemak bacaan mereka, ya, setiap masa, ya, macam mana kita juga bila nak buat sesi hafalan surah-surah ni, kita orang juga untuk menyemak bacaan kita. Jadi peranan yang tinggi dalam hal ini adalah sudah tentu tuan-puan sekalian sebagai ibu bapa mereka, ya, insan yang berada di rumah yang dekat dengan mereka untuk sama-sama membantu, ya, supaya mereka ni dapat, ya, dapat menjalankan apa yang telah dipertanggungjawabkan lah. Jadi alhamdulillah, saya pergi ke slide seterusnya, Mak Anir. Okey, sekian, kita sudah berada di penghujungnya. Terima kasih kepada ibu bapa, ya, atas kesudiannya, dan juga anak-anak tahun 6 untuk bersama dalam taklimat hari ini, ya, dan itulah yang ingin disampaikan oleh pihak sekolah, dan diharapkan, ya, kita dapat ya, yang penting sokongan yang padu. Anak-anak tahun 6 jangan lemah, terus kuat dan semangat, ingat pesanan maklumat-maklumat, dan pihak sekolah sangat-sangat mengharapkan kesatuan daripada ibu bapa, sokongan daripada ibu bapa, dan setakat ini pihak sekolah sangat berpuas hati dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih atas kerjasama ibu bapa, ya, yang kan dorongan, ya, dukungan yang tinggi pada anak-anak. Bila saya lihat anak-anak, ya, sekali-sekala semangat berpakaian sekolah tetap, ya, itu yang saya tengok dululah, ya, dari segi semangat, aura, roh, jiwa mereka tu tetap ada, dan kemudian, ya, kehadiran mereka di dalam kelas, ya, kemudian tugasan-tugasan yang diberikan, alhamdulillah, ya, jadi sangat-sangat, ya, pihak sekolah berpuas hati. Baiklah, sudah banyak juga yang saya bercakap di sini, kita pun dah hampir pada penghujungnya, kita bukalah sesi Q&A, ya, soal jawab daripada pihak ibu bapa untuk tanyakan sebarang soalan pada pihak sekolah. InsyaAllah barisan ketiga saya akan bantu untuk jawabnya. Okey, dipersilakan. Boleh buka terus audio ataupun type di ruangan chat. Okay, dipersilakan. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu kepada Ryan Amsyah, ya. Yang maklumat cakap peperiksaan pertengahan tahun dengan akhir tahun tu. Betul. Kaedahnya macam mana? Kaedah pelaksanaan. Baik. Terima kasih Puan. Satu soalan yang sangat baik. Ya, dan mungkin menjadi soalan juga pada ibu bapa yang lain. Ada lagi Puan soalan? Buat masa ni yang tu dulu. Okey, baik. Terima kasih Puan. Okey, baik, soalan yang ditanyakan oleh ibu kepada Raya Amsyah, bagaimana, ya, pelaksanaan peperiksaan peringkat sekolah ini, iaitu ujian peperiksaan pertengahan tahun dan baik. Perkara ini sebenarnya pihak sekolah sudah bincang, ya, dari segi kaedah pelaksanaan tu sewaktu ke sebelum masuk 1 Mac lagi. Ya, sebelum masuk yang 1 Mac lagi, PKP 2.0, di mana kita dah perhalusi dan kita teliti, ada dua kaedah yang boleh kita jalankan. Okey, yang pertama, okey, serahan kertas soalan kepada ibu bapa yang pada tahun 6, ya, tahun lepas, nama ujian tersebut MILAT, ya, modul latihan akhir tahun yang waktu ketika itu peperiksaan UPSR dimasukkan. Namun di peringkat Selangor, Majlis Guru Besar mereka nak buat juga, dan keputusan tersebut nak jadi sebagai satu ukuran lah untuk kemasukan anak tingkatan satu. Jadi bila kita tengok prosedur dia, antaranya kemudian kita berikan jadual peperiksaan kepada ibu bapa dan juga anak-anak. Kemudian ibu bapa
perlu menjalankan peperiksaan tersebut mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah secara jujurlah, secara sendiri, ya, dan anak-anak ditetapkan di satu ruangan bilik sendirilah. Itu kesediaan-persediaan tu memang perlu dilaksanakan oleh peringkat ibu bapa sendiri kerana ia dijalankan di rumah. Okey, kemudian murid perlu menjawab secara jujur, ya, ibu bapa juga tidak boleh bantu. Okey, dan kemudian anak perlu jawab ikut tempoh masa yang diberikan. Namun, okey, saya rasa ibu bapa pun boleh nampak gambaran awal kan, bagaimana dari segi keadaan pelaksanaan sebegitu tidak secara realistik ataupun tidak relevan lah, ya, dengan namanya peperiksaan, maka berlakulah murid mungkin sekali-sekali tengok jawapan ke, katalah anak-anak jujur, ya, kadang-kadang ibu bapa ada juga yang bantu sedikit-sedikit. Itu yang kita nampak, ya, hasilnya apabila kita tengok, sebab guru-guru tahu, ya, jawapan dan perkembangan anak-anak kita tahu. Jadi kat situ yang kita nampak berlakulah beberapa isu di situ, dan berlakulah perancangan kaedah kedua yang mana pihak sekolah fikirkan bermakna peperiksaan ini dijalankan secara atas talian. Iaitu bila di atas talian ni, namanya atas talian, dalam talian ni, talian itu hanya digunakan sebagai pemantau. Pemantau pihak sekolah untuk melihat keadaan anak-anak ni menjawab tanpa ada bantuan ataupun sokongan daripada pihak-pihak lain. Ha, ya, sebab kita nak letakkan keadilan di situ lah. Ya, keadilan di situ supaya anak-anak 26 orang ini memang melaksanakan tanpa ada bantuan mana-mana pihak. Ya, kita nak sama rata. Jadi itu antara kaedah yang kedua lah. Bila dalam talian, waktu itu kita perhalusi lagi dari segi keberkesanan ataupun kelancaran dari segi sudut teknikal, iaitu memang perlu dapatkan sokongan penuh daripada ibu bapa. Ya? Jadi saya harapkan ibu bapa boleh buat persediaan awal dari segi penyediaan gadget, ya, device, peranti, ya, di mana kamera boleh buka, mic boleh digunakan. Jadi kalau masih lagi ada kekangan pada waktu ini, mungkin boleh ambil tindakan awal, ya, untuk buat perbaiki di situ supaya boleh kita gunakan kamera untuk pantau, pihak sekolah pantau, ya. Kemudian ada juga SOP-SOP yang kita buat, ya, dah dirancang awal, antaranya jarak 1 meter supaya pihak sekolah yang mantau kita itu, guru-guru yang ditugaskan, ya, dapat lihat tak ada bahan-bahan nota di sekeliling, ya, tak ada bantuan mana-mana pihak. Jadi ini antara perkara-perkara yang diperhalusilah. Jadi dua kaedah tadi yang saya maklumkan, yang pertama mungkin serahan soalan yang perlu dilaksanakan oleh ibu bapa, ya, secara bertutup, kena sediakan ruangan bilik tertentu, jadual dikongsikan, ataupun kaedah yang kedua, peperiksaan secara dalam talian dipantau oleh pihak sekolah melalui dalam talian itu sendiri. Dan saya kongsikan sedikit tambahan, ya, yang kaedah kedua ini saya lihat rupanya ada juga diguna pakai, iaitu melalui program KAMIN. Program KAMIN saya lihat, oh, mereka juga menggunakan kaedah yang sama, ya, untuk melaksanakan program KAMIN itu, di mana mereka juga menetapkan SOP-SOP tertentu. Jadi di sini apa yang pihak sekolah lihat adalah bahawa perancangan yang telah kami rancang awal itu juga tadi bermakna relevan lah untuk keadaan mana-mana yang aktiviti atau program yang kita laksanakan, sebab dia perlu ada SOP-SOP tertentu sebab kita nak tengok pencapaian kita apa, ya. Jadi itulah yang dikongsikan. InsyaAllah, Allah Alam. Terjawab ke Puan? Maknanya nanti Mak Limah, kalau contohnya untuk UPKK yang masih dijadualkan bulan Oktober, adakah perlaksanaannya pun sama macam untuk percubaan ataupun mungkin ada ujian ke? Baik, terima kasih Puan. Okey, untuk pelaksanaan peperiksaan UPKK yang sebenar pada bulan 10 nanti, ya, untuk UPKK tersebut, kita pihak sekolah perlu tunggu maklumat rasmi bagaimana pelaksanaannya daripada pihak induk, ya, iaitu JAKIM. Okey, namun apa yang kami dapat gambarkan awal, ya, berdasarkan maklumat semasa, ya, yang kami terima, seperti dikongsikan tadi, ya, program KAMIL tadi, secara tidak langsung kita nampak kaedah dia pun lebih kurang sama. Ya, lebih kurang sama. Andai kata, ya, untuk maklumat ibu bapa sekalian, apa yang pihak sekolah nampak seolah-olah PDPR ni mungkin, ya, mungkin berlanjutan hingga akhir tahun, ya, kalau kita lihat dasar kerajaan
ya, dan juga kita lihat juga makluman semasa dari semasa oleh KPM, kita nampak PDPR ni berlanjutan sehingga tahun. Malah ia akan kita fikir lebih jauh lagi, iaitu impak kepada bermakna pelaksanaan peperiksaan UPKK yang dikatakan tetap berjalan, bagaimana kaedahnya? Adakah secara dalam talian juga? Mungkin, mungkin akan berlaku. Ya, kemudian kita akan fikir lagi bagaimana SOP-nya? SOP-nya insya-Allah tuan-puan, benda yang sama seperti mana yang saya maklumkan tadi, program kami juga akhirnya mereka melaksanakan sama. Sebab apa? Tuan-puan kena sedia maklum bahawa SOP-SOP dalam tahniah seperti ini ya menjadi satu kekangan besar kepada pendidikan semua sekolah, sebab kami tiada garis panduan, mana-mana buku panduan untuk kami pandu pendidikan secara dalam tahniah ini. Jadi secara tidak langsung akhirnya perkara ini dibina sendiri. Ya, dibina sendiri oleh pihak induk melalui perbincangan lah, mungkin perjumpaan mesyuarat oleh pegawai-pegawai ini, dan akhirnya kita akan nampak konsep dia lebih kurang sama. Jadi ibu bapa, insyaAllah mungkin dah boleh dah buat persediaan tu. Sekiranya UPKK yang sebenar dijalankan secara dalam tahniah, mungkin ini antara SOP dan kaedah yang akan diterapkan dan dilaksanakan, ataupun serahan kertas soalan tadi, wallahualam. Ya, tapi lebih kurang macam itulah. Ya, insyaAllah, wallahualam. Mak Limah, ada soalan dekat chat. Baik, silakan Mak Limah boleh bacakan. Assalamualaikum. Satu masalah yang saya nampak dan berlaku adalah talian telekomunikasi yang tidak berapa baik di kawasan kita, yang mana wujudnya gangguan kepada talian sewaktu peperiksaan. Yang ini agak penting sebab menjejaskan penilaian. Apakah tindakan atau perancangan pihak sekolah pada pihak kami sebagai ibu bapa kepada Muhammad Imin telah menyediakan peranti yang terbaik, okay, daripada bapa Imin, iaitu Encik Sazali. Terima kasih tuan atas soalan yang diajukan. Okey. Baik, terlebih dahulu saya ingin membuatkan sedikit peringatan ringkaslah ataupun soft reminder pada anak-anak tahun 6, memandangkan sudah jam 9.40 ya, mungkin anak-anak dah boleh bersedialah untuk kelas tambahan ya, yang akan dijalankan jam 9.45 nanti bersama Mak Nur Osman untuk mata pelajaran tajwid ya. Okey, baik. Terima kasih tuan atas soalan. Baik, untuk perkara ini sangat tepat soalan tuan, tapi memang kita sedia maklumlah bahawa ini semua pun dihadapi oleh semua pihak, dan kita pihak sekolah pun tidak dapat maksudnya nak keluarkan satu prosedur yang tertentu ke untuk berkenaan dengan isu rangkaian internet ni lah. Okey, tetapi apa yang boleh diberi cadangan oleh pihak sekolah adalah, okey, sekiranya tuan maklum bahawa terdapat masalah seperti ini, mungkin tuan boleh cari satu ruangan tempat ya yang baik, yang mana internetnya kuatlah. Ya, saya kongsikan di sini ya. Saya kongsikan di sini seperti pelaksanaan kami itulah ya, waktu kami diberi taklimat, ini antara soalan yang diajukan, isu yang diketengahkan ya, bagaimana ya sewaktu pertandingan dijalankan ya berlaku masalah internet. Jadi ketika itu pegawai hanya mampu jawab ya, pihak sekolah perlu sedia maklum bahawa sekiranya tahu di tempat anak tersebut ya, peserta tersebut berlaku masalah ya internet, dan kita tak mahu ada kekangan, kemudian isu kenapa sekolah tak menang dan sebagainya, perlu buat sejak awal cari ruangan tempat internet yang kuat, internet yang kuat yang okey, macam tu, supaya kelancaran tu berlaku ya, berjalan secara baik. Jadi itu yang mampu disampaikan oleh pegawai. Begitu juga diri saya lah kepada soalan tuan tadi. Mungkin ya boleh cari satu tempat lebih baik yang mana tuan sendiri tahu, okey, ataupun ya sekiranya tiada juga pilihan lain ya, mungkin boleh ajukan pada pihak sekolah bila dah waktu terdekat nanti, dan kita akan bagi pertimbanganlah, sebab peperiksaan ni dijalankan secara dantanya untuk pemantauan guru ya. Sekiranya ada kejujuran daripada pihak tuan-puan sendiri sebagai ibu bapa mereka, kami rasa tiada masalah ya, sebab di konsep yang terakhir, kaedah yang terakhir yang kami boleh buat hanyalah kita mudahkan sahaja urusan orang lain untuk kita mudahkan semua. InsyaAllah.
Bagaimana Puan? Adakah terjawab soalan Puan tadi? Saya kepada Emir Azham ya. Baik. Sama-sama Tuan. Okey, ada soalan tadi. Boleh Mak Lima Ruhi bacakan? Soalan dia macam tergantung sikit. Boleh Encik buka mic pun boleh untuk tanya soalan Encik Khairin. Sorry. Ibu kepada Khairin. Maklumat jika perbezaan dalam talian berlaku. Soalan seterusnya. Assalamualaikum Mak Lima. Assalamualaikum. Okey, saya ni nak type tapi tak habis. Saya nak tanya kalau macam perbezaan berlaku dalam talian ni kan, kalau macam macam saya ni bekerja kan, macam anak memang tinggal kat rumah je, kita untuk kelas PDPR memang dia yang handle sendirilah. Tapi kalau macam periksa tu agak bermasalah jugalah kan. Sebab kita pun nak kena pantau dia juga macam Mak Lima cakap kan. So jadi bermasalah juga kat situ. Boleh tak Mak Lima bagi pendapat ataupun cadangan yang lain lah kalau benda ni berlaku. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Puan atas soalan. Baik, seperti yang dimaklumkan tadi dengan dua kaedah yang kita laksanakan, okey, sekiranya kita ambil cara yang pertama serahan soalan, ya. Jadi difahamkan di sini ibu bapa pasti kata oh peperiksaan dijalankan ikut jadual yang dah diberikan oleh pihak sekolah. Andai kata ya waktu itu adalah waktu ibu bapa bekerja, boleh dilaksanakan di luar waktu. Boleh dilaksanakan di luar waktu, nak buat macam mana kan? Dalam keadaan kita macam ni ya, berlaku kekangan tertentu. Jadi diberi pertimbangan oleh pihak sekolah, okey? Mungkin nak buat waktu malam, ya, mungkin nak buat waktu cuti, ya, waktu cuti hujung minggu, tiada masalah lah, okey? Asalkan peperiksaan itu dijalankan dengan SOP yang betul lah, ya. Sekiranya berlaku yang kedua tadi, okey, secara dalam talian, saya rasa tiada masalah, cuma anak itu sendiri dia kena fit lah. Bermakna dia kena ada pengurusan sendiri secara berdikari, ya. Tapi tentang pemantauan tu saya rasa tak ada masalah, sebab itulah yang kaedah kita nak gunakan tadi. Online itu berlaku pemantauan daripada pihak sekolah. Jadi kita nak tengok anak tu jawab secara betul atau tidak. Kat situ dah ada dah pemantauan daripada pihak sekolah lah. Cuma dari segi internet, sekiranya berlaku juga masalah internet sekali-sekala, ya, nanti barulah kita akan lihat bagaimana permasalahan ini berlaku. Sebab kita pun sudah maklum untuk tahun nak Ibu Nusina ni, mana yang internet kuat, mana yang internet tak kuat, siapa yang boleh buka kamera, kami dah sudah maklum. Okey, dan insyaAllah kita akan tengok macam mana. Setakat ni yang itulah yang disampaikan kepada Puan dahulu. Dijawab ke Puan? Terima kasih Mak Lima. Sama. Ya, ada soalan lagi daripada ibu bapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum Mak Lima. Ya, silakan Tuan. Minta maaf eh. Saya saya tak tahu lah, mungkin saya terlepas ke ataupun saya nak cadangkan kalau kalau apa muallimah ataupun pihak sekolah dapat mengenal pasti apabila macam anak-anak kami, kalau kelemahan pada anak-anak kami lah, dengan cara memaklumkan benda tu dengan awal lah. Sebab kalau contohlah macam kita dah habis keputusan, kemudian baru kita ni kan. Jadi kalau dapat tengok proses mungkin during kelas tu ke, ataupun dia orang punya communication between cikgu dengan anak murid dengan cikgu kan. Mungkin kat situ boleh maklumkan pada kami lah, sebab kami pun sibuk bekerja kan. Jadi kami boleh atasi benda tu, sebab contohnya macam dia orang lemah kat sini kan. Jadi kami terus buat tindakan cepat lah kan. Itu yang saya ni. Kalau kata saya terlepas, saya minta maaf lah. Jadi saya punya cadangan lah.
Terima kasih. Baik. Terima kasih Tuan atas soalan dan keprihatinan Tuan lah, ya, terhadap perkara tadi, dan memang itu yang sangat diperlukan oleh pihak sekolah, ya, dan insyaAllah, ya, seperti yang dah dimaklumkan tadi, ada tiga, ya, golongan anak-anak ini yang telah dikategorikan, cuma tidak disenaraikan, ya, demi menjaga yang terbaiklah buat semua. Jadi keprihatinan, ya, pihak sekolah sendiri, insyaAllah yang mana yang anak-anak yang lemah tadi, ya, sebab kita dah buat perjumpaan dengan guru-guru subjek. Jadi ada anak ni yang dia okey di subjek ini, ada yang anak ni dia tak okey dekat subjek ni, ya. Jadi kita tak dapat baca, tapi yang okey secara keseluruhannya tu hanya ada 2-3 orang. Jadi yang itu yang kita akan lepaskan dia dan follow up secara ringan lah, ya, katakan macam tu. Jadi yang mana yang tadi anak-anak tadi tu, ya, termasuklah dia okey subjek ni, tak okey subjek ni, itu juga yang kita akan kongsi sama dengan ibu bapa. Yang untuk kategori lemah tadi, ya, bila kita ambil dapatan daripada guru-guru tadi, ya, banyak antara faktor-faktornya adalah dari segi motivasi anak tu sendiri, diri dia sendirilah, diri dia sendiri, ya, tak ada sokongan mungkin, ya, perlukan perhatian mungkin dan sebagainya lah, ada beberapa faktor-faktornya. Jadi yang itu pihak sekolah akan bukan akan, ya, telah mengambil keputusan, ya, untuk kita maklumkan kepada ibu bapa anak-anak itu, ya, untuk kita beritahu, ya, sebab kita tahu bukannya tuan-puan yang tak nak ambil tahu anak, tapi dari segi kekangan masa, ya, mungkin tak ada perkongsian, ya, mungkin tak ada makluman, ya, jadi kita tak tahu. Jadi ini yang kita nak ambil langkah untuk beritahu kepada ibu bapa bahawa tuan-puan anak begini sekian-sekian dan perlu ada tindakan yang seterusnya lah, sebab kami nak bantu, pihak sekolah nak bantu, tapi perlu juga ada sokongan sepenuhnya dari tuan-puan yang berada di rumah. Okey. Begitu juga yang arah sederhana tadi, kita akan maklumkan, tuan-puan kami dapati daripada guru subjek sekian-sekian bahawa anak tuan-puan lemah dalam begini-gini, ya, jadi diharapkan, ya, tuan-puan dapat follow up, berikan yang terbaiklah, mungkin tuition lebih ke, ya, ataupun nak minta bantuan, ya, daripada guru berikut ke untuk dan sebagainya. Yang itu baru kita akan tengok langkah-langkah yang kita akan maklumkan kepada ibu bapa. Okey, itu perkara yang pertama. Dan yang kedua, dari segi follow up lah, ya, saya faham maksud tuan tadi, katalah hafalan tadi, ya, hafalan tadi kita bagi guru-guru kita jalankan dulu, ya, jalankan dulu dengan yang tadilah kaedah pihak sekolah dah buat tadi, perjumpaan lebih banyak. Jadi kita tengok dari situ dulu keberhasilannya bagaimana, sekiranya ada peningkatan, ya, ada progress yang baik, ya. Jadi dan kita lihat guru-guru subjek ni dia kata dengan pihak sekolah, okey, kami dah boleh follow up dengan anak-anak ni, dah nampak peningkatannya. Okey, maka kita biarkan guru-guru dan anak-anak tu berada di track tersebut. Okey, namun sekiranya kita kena sedia maklum ada anak-anak kita ni, walau bagaimana pun cara kita buat tu, dia tetap juga berada di situ, ya, sebab dia rasa kurang semangat dengan adanya secara online ni, dia nak berusaha muka, dan kita akan maklumkan dari masa ke semasa kepada ibu bapa. Kat situ kita ambil langkah seterusnya, ya, supaya ada penekanan sedikit lah, penekanan sedikit. Dan sekiranya memang itu saja tahap dia, maka kita terimalah, kita terima, dan insyaAllah pihak sekolah akan bagi klik yang terbaik. Saya kongsikan, ya, sebab teringat sepintas lalu apa yang kami dapat makluman daripada pegawai, ya. Andai kata, ya, ini dari segi sesi hafazan ni lah, sebab yang kritikal kat sini adalah segi hafazan, ya, sesi hafazan ni. Andai kata anak tersebut tidak lagi mampu untuk membaca, ya, ayat Quran, kerana katalah di dalam kategori Iqra, ya, masih tahu lagi huruf, ya, baca pun masih merangkak-rangkak. Apa yang disampaikan oleh pegawai tadi, penilaian hafazan ataupun tilawah tadi boleh diambil pada surah-surah pendek. Pada surah-surah pendek, surah-surah ringkas, surah-surah lazimah, contoh surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq. Walaupun hafazan tersebut, ya, kita dapat tahu, ya, mereka hafal. Sebabnya daripada kecil dah belajar, kan, kita tahu dia hafal secara berlagu, ya, bukannya dia ni lah. Jadi diterima oleh pihak pegawai dengan, ya, dengan faktor utama dia adalah jangan beri penekanan kepada anak-anak, macam itulah. Kalau itu dah aras dia, senang cerita nak dikatakan sini, kalau itu dah aras dia, tak pun kita nak sanakan. Ya, yang ini saya dapati hanya berlaku pada seorang dua orang saja dalam kelas 6 Ibnu Sina ni. Jadi mungkin itu pendekatan terakhir yang kami akan buat, ya. Yang lain boleh jalan macam biasa lah, macam tu. Assalamualaikum, Mu'alimah, Mu'alim. Waalaikumsalam. Baik. Saya
ada satu soalan dan satu cadangan lah. Untuk cadangan, macam untuk ujian hafazan kan, betul apa yang Mak Limah cakap, kita bergantung kepada kejujuran apa tu anak-anak ni kan. Tapi saya macam nak berkongsi lah apa yang praktis daripada sekolah MRSM untuk hafazan juga kan. Apa yang dia buat, betul satu buka kamera semasa sesi hafazan dan pelajar diminta untuk pakai penutup mata lah kan. Sebab yelah kan, macam untuk apa tu, untuk bagi assurance yang kedua kan, sebab sebab nak yelah kejujuran tu satu, but tapi pada masa yang sama kena ada apa tu kontrol jugalah kan. Itu sekadar cadangan. Terpulang kepada pihak sekolah. Yang nombor dua berkenaan inilah yuran aktiviti, Muallimah sekadar nak bertanya, macam kita pun tahu kan, sekolah apa PDPR ni bermula masa-masa apa, selepas cuti hari raya tempoh hari, and then kita pun tahu kan, tahun ni macam banyak program-program yang tak dapat dibuat kan. Macam kalau nak compare dengan, kalau nak dibandingkan dengan tahun lepas atau dua tahun lepas, banyak program kan, ada bas, ada lawatan, ada seminar, macam ada apa tu consideration ke dari pihak sekolah untuk apa tu macam untuk offset lah kan, pembayaran yang dah dibuat untuk yuran aktiviti tu untuk yuran bulanan yang akan datang lah. Sekadar pertanyaan. Itu saja. Mualim, Mualimah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kepada tuan atas soalan tadi. Baik, yang pertama tadi adalah cadangan ya. Alhamdulillah, insyaAllah pihak sekolah akan ambil. Ya, cadangan tu sangat cantik, benar sekali lah untuk sisi hafalan ya. Baik, untuk yang kedua, alhamdulillah, terima kasih tuan ajukan soalan dan saya yakin ini juga menjadi soalan buat semua berapa lah ya. Okey, baik, berkenaan dengan pembayaran yuran ya, khususnya yuran aktiviti yang mana saya faham sangat tinggi untuk tahun 6, iaitu sebanyak 2,000 lebih. Okey, jadi untuk pembayaran yuran ya, kita di syarikat PIPAH ni, Pusat Pendidikan Al-Hikmah Sdn Bhd ya, ada pihak pentadbir ya, jabatan sekolah dan juga pihak pengurusan. Jadi yang pertama sekali di sinilah saya kongsikan, untuk sebarang pertanyaan, cadangan boleh ajukan kepada nombor yang mana pihak sekolah pernah kongsikan sebelum ni. Ada satu nombor tu ya, 013 tak silap saya. Okey, nombor itu kerana itu merupakan pegawai lah yang ditugaskan untuk bahagian kewangan ya. Untuk yang nombor sekolah hanya diajukan tentang soalan-soalan berkaitan dengan hal-hal sekolah. Baik, itu yang pertama. Baik, yang kedua, alhamdulillah, baik, saya kongsikan di sini bersama ibu bapa ya, untuk lebih jelas lagi ya, bahawa secara terusnya ya, saya sampaikan di sini. Okey, mungkin tuan puan ya dapat makluman untuk bayaran yuran aktiviti seperti biasa. Jadi apa yang dilakukan ya, tindakan oleh pihak pengurusan berkenaan dengan yuran ni adalah mereka perlu terima bayaran seperti mana yang tertulislah dalam hitam putih. Katakan tahun 6 ada 2,000 lebih yang perlu bayar. Okey, jadi itu sebablah arahan disampaikan untuk bayar yuran aktiviti dan sebagainya lah. Ya, cuma saya tak silap saya ya, saya difahamkan macam ada penggantungan beberapa.
Baik, Assalamualaikum. Okey, minta maaf ya atas gangguan teknikal sebentar tadi. Nah. Jelas ke? Jelas, Mama. Okey, baik. Yes. Alhamdulillah. Okey, baik. Minta maaf atas gangguan teknikal sebentar tadi. Okey, baik. Sambungan pada tadi, jadi makluman tu memang akan terus disampaikan. Jadi kami di peringkat jabatan sekolah, khususnya barisan GPK ya, yang melaksanakan program-program ini, kami perlu jalankan program seperti biasa dan seperti biasa setiap program yang dianjurkan tu dia ada bajet dia sendiri. Ya, di mana yang ini yang di apa dirangkakanlah dirancangkan oleh setiap pengarah program yang sudah ditugaskan, diamanahkan dan sekiranya ya, program itu tidaklah seperti bajet yang pada asalnya yang mana pihak sekolah dah tetapkan, maka ada lebihan-lebihan bajet itu. Jadi lebihan bajet itulah yang akan dilihat oleh pegawai kewangan. Ya, sebab itu kalau tuan-puan nampak ya, selepas itu akan ada susulan makluman tidak perlu bayaran yuran sekian-sekian-sekian. Ya, bayaran yuran sekian-sekian-sekian. Dan pihak pengurusan ya, khususnya bahagian unit kewangan ini memberi kelonggaranlah kepada ibu bapa untuk tidak membayar yuran pada bulan-bulan yang tertentu berdasarkan penolakan daripada yuran aktiviti yang tadi itu. Jadi di sini apa yang selalu saya tekankan ya kepada barisan GPK saya lah, sebab pelaksanaan dan gerakan program ini adalah di jabatan sekolah. Jadi saya maklumkan ya supaya untuk menjalankan program mengikut kesesuaiannya ya, mengikut bajet yang betul ya, kemudian sentiasa follow up dengan pegawai kewangan supaya mereka boleh ambil tindakan yang seterusnya, yang mana saya rasa sekiranya kurang ya penggunaan bajet tersebut, maka arahan tadi seperti tadi itulah yang boleh dikeluarkan oleh pihak pengurusan kewangan ya. Jadi saya di sini pun tak dapat nak mengatakan untuk pengurangan ke apa dan sebagainya sebab kita ada pegawai-pegawai yang ditugaskan di bahagian tertentu. Ya, saya hanya sebagai guru besar yang menggerakkan aktiviti-aktiviti di sekolah, namun itu yang saya dapat laksanakanlah untuk tanggungjawab saya kepada barisan GPK saya dengan arahan sebegitulah. Ya. Jadi insyaAllah tuan-puan saya akan sentiasa ya bantu tuan-puan sekalian untuk follow up dengan bahagian kewangan. Ya, sekiranya ada cadangan ya ataupun komen ya yang ingin diberikan ya, boleh, tiada masalah, saya ambil secara positif semuanya ya, sebab kita semua hadapi benda yang sama ya, dan insyaAllah saya yakin sekiranya kita sama-sama dapat bantu, esok hari urusan kita pun insyaAllah akan dibantu juga, dipermudahkan. Jadi ajukan saja kepada pihak sekolah, nanti kita akan sentiasa follow up lah dengan bahagian kewangan ya, berkaitan isu yuran ni yang sangat penting ya, sebab begitu tinggi untuk tahun 6. Allah Alam. Mungkin terjawab ke tadi soalan tuan? Ya, terima kasih Mak Limah ya. So, lepas sama. Sebarang pertanyaan akan diajukan ke nombor itulah ya, 013 tu ya. Masih. Ya betul. Sama. Assalamualaikum Mak Limah. Okey, nak buat tambahan sikit lah. Ini pendapat saya kan. Mengenai yuran tu tadi, macam saya kata, macam saya punya pendapat, pihak sekolah, pihak pengurusan pentadbiran dah, saya rasa macam dah boleh keluarkan list lah, sebab kita pun macam jangka lama lagi PDPR ni kan sampai hujung tahun. So rasanya macam sekolah dah boleh buat list untuk apa, untuk aktiviti ni lah kan, sebab banyak benda yang kita tak terhad, macam sukan, macam seminar pun UPSR tak ada, PSRA pun tak ada. Rasa dah macam sekolah dah boleh bagi list kat, untuk ibu bapa. Sebab macam nak bayar full tu pun kita orang pun macam mungkin ada yang tak nak bayar, ada yang nak bayarkan. Jadi kita dah ada list tu, kita boleh tahu dengan lebih detail lagi lah Mak Limah. Minta sekolah ajukan benda tu lah. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas cadangan puan. InsyaAllah merupakan tanggungjawab dan amanah saya. Saya akan sampaikan ya kepada bahagian kewangan. InsyaAllah. Syukran. Ada lagi ibu bapa yang ingin tanyakan soalan ataupun nak ajukan sebarang cadangan, sangat-sangat diterima oleh pihak sekolah insyaAllah.
Baik, kita buka ruang ya. 3 minit saya berikan. Ya. Baik, saya rasakan di sini tiada lagi soalan yang ditanyakan oleh ibu bapa. Ya, seperti biasa, sekiranya ada soalan ya yang ingin ditanyakan ya pada masa akan datang, ya silakan tanya tiada masalah pada nombor sekolah ya ataupun pada barisan GPK ya ataupun bersama dengan saya, insyaAllah saya akan jawab ya dengan baik dan alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada tuan-puan sebagai ibu bapa anak-anak tahun 6 Sri Ahli Mahfuz Alam di sini ya atas kebersamaan kehadiran ya dalam taklimat ini untuk mendengar samalah turut mendengar sama ya dan mengambil tahu ya berkenaan dengan apa yang boleh kita laksanakanlah ya khususnya dalam keadaan ini sangat-sangat diperlukan sokongan padu dan kuat antara pihak sekolah dan ibu bapa. InsyaAllah ya sekiranya ibu bapa ada permasalahan ya nyatakanlah kepada pihak sekolah, kita akan sama-sama ambil masalah ini untuk kita sama-samalah hadapi ya, begitu juga dengan pihak sekolah ya, kami mahukan yang terbaik daripada ibu bapa dan alhamdulillah sehingga kali ini malah sangat yang terbaik. Okey, baik. Saya rasa dah tak ada apa-apa dan saya ucapkan sama-sama juga lah kepada ibu bapa yang mengucapkan syukran tadi dan kita tutup ya taklimat perjumpaan kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Fatihah. Terima kasih juga kepada tuan-puan atas sokongan positif kepada kami. Ya, insyaAllah saya akan kongsikan rakaman dan juga bahan-bahan slide ya dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan lah untuk bantuan pada ibu bapa ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.